Kembali lagi bersama gue Rizal Melhovers. Dan kali ini gue bakalan bagi-bagiin 4 texture pack yang membuat Minecraft kalian itu menjadi realistik. Dan texture packnya ini juga sangat ringan guys, jadi untuk RAM 1 atau 2 GB itu bisa dipakai. Dan ya tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk videonya. Tapi sebelum video ini, alangkah baiknya kalian like video ini dan subscribe video ini. Dan jangan lupa kalian hidupkan notifikasi pemberitahuan agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue guys. Dan ya tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go. Oke guys, sebelum kita masuk ke texture packnya, di sini gue pengen bilang bahwasannya gue pakai versi 1.19.63 ya kan. Nah jadi di sini ntar buat kalian bilang, bang lu pakai versi berapa, bang lu pakai versi berapa, bang gue pakai versi 1.19.63. Nah jadi pokoknya yang ada 1.19 maupun 1.20 kayak 14 kayak 12 kayak pokoknya 1.19 itu bisa guys ya, udah support ya guys ya texture packnya. So ya tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke texture packnya. Oke guys, untuk texture pack yang pertama ialah Patrick, Patrick 1.17128x128 ya. Dan ya tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam modnya. Oke guys, kita udah masuk ke dalam modnya. Dan ya kalian bisa lihat kan untuk di bagian kayunya itu udah realistik banget ya guys ya. Nah kalian bisa lihat kan tuh kayak ada pecah-pecahan gitu guys. Nah untuk bagian kayunya tuh kayak gini, waduh udah realistik banget ya guys ya. Nah untuk di bagian pintunya, nah untuk di bagian pintunya itu udah keren banget. Nah kalian bisa lihat ya guys ya, ini pintu juga bisa buka-buka. Wow. Oke, lanjut. Nanti tar ada yang marah nanti ya. Oke, kita bakalan lihat untuk di bagian pintunya tuh kayak gini guys, kayak ada hiasan gitu cuy. Dan untuk di bagian iron door-nya ini juga udah keren banget ya, kayak ada bolong-bolongan itu guys. Ini iron-nya udah keren banget ya. Waduh, mantap banget dah ya. Dan ya selanjutnya kita bakal lihat di bagian dedaunan. No, kalian bisa lihat guys untuk di bagian dedaunannya ya. Itu udah keren banget guys. No, kalian bisa lihat udah kayak realistik parah ya, kayak asli guys. No, kalian bisa lihat ya guys ya. Itu tuh kayak nggak kayak mempet lagi gitu guys, kepisah gitu guys daun-daunnya. Waduh, mantap banget dah ya no. Dan ya kalian bisa lihat juga di sini guys, di bagian batunya itu udah efek 3D gitu guys sih guys. No, kalian bisa lihat ya. Dan untuk di bagian tempat tidur, no, di bagian tempat tidur no, kayak ada efek kusut gitu guys. No, kalian bisa lihat ya kan, waduh udah lebih kelihatan realistik guys. No. Dan untuk di bagian wall, nah untuk di bagian wall ini udah rapi banget no guys, no kalian bisa lihat kan. Nah di sini nih yang gue suka nih, no kalian bisa lihat di bagian ironnya itu udah realistik banget no, di bagian diamondnya itu udah keren banget deh guys, no kalian bisa lihat kan kayak ada serbuk gitu cuy. Dan untuk di bagian block of gold atau block of iron ada block of diamond itu tuh udah kayak ada hiasan-hiasan gitu guys. Waduh mantep banget ya. Dan apalagi di block of redstone, waduh tuh kayak ada kabel-kabel merah gitu guys. No kalian bisa lihat kan, waduh keren banget ya guys ya, waduh. Ini apalagi nih? Ini kayak air gitu gak sih? No, kalau misalnya lihat ya kan, waduh, keren banget ya. Nah, selanjutnya untuk di bagian grass atau rumputnya ya. No, kalau misalnya lihat ya kan itu udah keren banget ya. No, kalau misalnya lihat ya kan tuh kayak ada batu-batuan gitu, guys. Kayak asli, guys. No, kalau misalnya lihat ya kan di bagian dirt-nya, wow, waduh. Ini harus kalian cobain sih ya. Ini kalau kalian nggak cobain ini pasti rugi banget ya. Ini ada pur-pur blok juga di sini, guys. Dan selanjutnya di sini ada obsidian yang udah sangat realistik banget ya, guys, ya. Dan selanjutnya di sini juga ada ini bener. Ini ada blok magma ya. Magmanya tuh kayak nyala-nyala gitu guys ya, waduh mantep banget daya kan. Oke, selanjutnya di bagian kaca. Nah, kalau misalnya di bagian kacanya itu udah keren banget ya. Itu kayak gak ada garis-garis gitu guys di bagian dalamnya. Itu udah bersih banget gitu guys. Waduh mantep banget ya. Di sini juga ada spawn guys. Dan ya, selanjutnya kita bakal lihat di bagian mana ya? Di bagian air ya. Ini airnya gak ada yang berubah. Dan lavanya kayak gini guys ya, kayak tadi nyala-nyala gitu cuy. Oke, next ya, kita sekarang bakalan ke tumbuhan atau tanaman ya. Nah kalau misal di bagian tanaman atau tumbuhannya itu udah realistik banget ya, di bagian tanahnya ya. Ini ada wortel guys, waduh ini kayak kelihatan lebih realistik gitu cuy. Di sini juga ada padi ya kan, waduh mantep banget dah ya. Oke, kita bakal lanjut di sini ke mana lagi ya? Oke, kita bakal lihat di bagian crafting table. Nah, untuk di bagian crafting table ini udah keren banget di sini. Nah, kalau misalnya lihat ya kan itu kayak ada nyata gitu kan. Nah, untuk di bagian obornya kayak gini guys, ini ada lentera juga ya kan. Dan ya selanjutnya di sini ada buku ya. Nah, kalau misalnya di bagian bukunya kayak gini guys. Dan ini ada furnace ya. Nih, kalau misalnya di bagian furnace-nya ada anvil juga, ada chest. Nah, kalau misalnya lihat kan, waduh ini gua lihat-lihat teksturnya banyak yang berubah guys nih. Aduh, ini Minecraft makin realistik ya lama-lama. Nah, no, kalau misalnya kan untuk di bagian sticky pistonnya itu udah berubah, mati TNT-nya juga kayak gini guys. Dan selanjutnya di sini juga ada kelabu dan juga ada perahu guys ya. Waduh mantep banget dah ya. Nah ini selanjutnya banyak item-item ya ini di sini kalau misalnya lihat sendiri dah ya. Ini gua capek ngelasin cuy. Gua puasa, woi.
Oke, okay, no, kalau misalnya lihat ya kan untuk di bagian item-itemnya. Oke, okay, next. Nah, selanjutnya untuk di bagian netherite armor ya. Nah, untuk di bagian netherite armor ini nih udah keren banget guys. Ini ada diamond armor, ada gold armor. Itu udah realistik banget guys. Itu udah diganti ya jubahnya ya. Gak kayak biasa lagi guys. Kayak lebih realistik gitu ya. Jadi ya, seperti itu aja untuk teksturnya. Dan ya, tambah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke tekstur pack yang kedua guys. Let's go. Oke okay, guys, untuk tekstur pack yang kedua atau tekstur pack yang terakhir namanya Magnum 108x108 V0.0.1. Dan ya, tambah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam mode-nya. Oke okay, guys, kita udah masuk ke dalam mode-nya. Dan ya, kalian bisa lihat ya kan di bagian kayunya itu ya. Ini kalian bisa di bagian papan kayunya itu udah realistik banget ya. No, kalian bisa lihat ya. Itu udah keren banget ya. Ini apalagi nih di bagian kayunya ya. Itu kayak ada hiasan gitu guys. Kayak ada pecahan gitu ya di bagian kayunya ya. Waduh, mantep banget ya. Kalau misalnya kan, waduh. Dan selanjutnya untuk di bagian pintunya, ini pintunya kagak yang berubah ya. Sama aja ya, kayak biasa gitu. Tapi untuk di bagian tangga ya, ini udah berubah ya. Nah, kalau misalnya lihat ya kan. Dan untuk di bagian dedaunan ya, atau tanamannya, kalau misalnya lihat di bagian tanamannya ini udah keren banget guys. Ini udah realistik banget ya. Ini kalian bisa di bagian pakis ya. Waduh, keren banget ya. Tapi kalau ada daunan ya, ada yang berubah, ada yang kagak. Ini berubah nih. Waduh, keren banget guys. Oke, untuk di bagian batu-batuan kayak gini guys ya. Nah, kalau bisa lihat ini di bagian tempat tidur kayak ada yang berubah ya. Sama aja ya, normal. Dan untuk di bagian wall-nya. Nah, untuk di bagian wall-nya ini tuh ya juga udah realistik ya. Ini tuh kayak rapi gitu guys ya. Kayak gak ada bercek-bercek gitu guys. Sudah berubah ya wall-nya ya. Oke, untuk di bagian iron-nya. Lanjut di bagian iron-nya. Ini nih iron-nya itu udah parah banget ya. Ini tuh udah kayak asli gitu guys di bagian besinya ya. Waduh, nah untuk di bagian gold-nya ini ya, sampingnya gold-nya ini juga udah keren guys. Kayak ada hiasan itu ya. Nah, no, kalau misalnya kan ini di bagian diamond-nya ya. Diamond block. Nah, kalau misalnya lihat ya. Ini diamond-nya ini berubah gitu loh. Nggak kotak lagi ya. Kayak asli guys diamond-nya ya. Gokil parah ini ya. Nah, lanjut di bagian redstone. Nah, untuk redstone-nya di sini juga udah keren guys. Ini kayak ada silau-silau gitu di bagian block of redstone-nya. Waduh, ini realistik banget guys. Nah, selanjutnya di bagian emerald. Nah, ini ada emerald dan ini seperti ini guys. Nah, ini ada batu juga. Nah, untuk di bagian batu bata di sini udah keren banget ya. Kalau misalnya di bagian batu batanya. Dan untuk di bagian ini masih belum ada yang berubah. Dan ini ada api ya. Kalau misalnya di bagian apinya itu kayak lebih menyala gitu guys. Waduh, ini juga di bagian es. Esnya kayak yang berubah, tapi ini esnya menurut gua ada yang berubah nih guys. Ini kayak lebih transparan gitu ya menurut gua. Dan ini seperti itu aja untuk di bagian teksturnya. Dan untuk di bagian tanamannya. Nah, untuk di bagian tanamannya itu seperti ini guys. No, kalau misalnya kan ini ada wortel juga. Ini wortelnya lebih kelihatan ya daripada tekstur tadi ya. Ya lebih bagus di bagian daunnya. Ini juga semua tanaman juga bagus guys. Waduh ya, mantep banget ya. Dan untuk di bagian portalnya kayak gini guys. Oke, lanjut untuk di bagian rumputnya ya, atau grassnya ya. Kalau misalnya ya, ini ada dirt guys. Ini malah kehancur mah gue ya. Oke, untuk di bagian coarse dirt ini tuh kayak gini. Ini ada juga grass. Dan ini grassnya ini, waduh ini lebih kelihatan guys rumputnya ya. Oh my god. Nah, saya ini ada purple block. Oke. Okay. Dan di sini juga ada apa namanya? Ada wow, apa ini? Wow, magma block-nya kayak gini, guys. Wah, gila sih ya. Waduh, mantap banget dah ya. Oke, lanjut di bagian lava. Nah, untuk di bagian lava ini kayak lebih terang gitu menurut gue, kayak lebih terang, kayak lebih menyala. Dan apalagi pas kita kebakar itu juga udah keren banget, guys. Oke, selanjutnya di bagian kaca ya. Ini di bagian kaca kayak gini, guys. Ini kelihatan dari jarak jauh kayak connected glass gak sih? Ini gue gak tahu ya, ini kayak connected glass ya menurut gue ya. Oh my god. Jadi kalian bisa cek sendiri aja ya kalau kalian pengen cobain. Dan ini sebelahnya di bagian senjata-senjatanya ya. Item-itemnya ya. Ini ada kapak guys ya. Oh my god. Nah, ini di atas ada sword guys. Nah, jadi seperti ini swordnya. Waduh, mantep banget ini swordnya. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa lihat aja ya sendiri ya. Gue udah gak bisa lagi ngomong guys ya. Gue udah mulut udah kering ini ya. Ya, jadi menurut kalian gimana tekstur packnya, bagus atau enggak? Kalian bisa komentar aja ya guys ya. Dan makasih yang udah nonton video ini sampai habis. Dan ya, jangan lupa kalian like, komentar, dan subscribe guys. Dan see you next video. Semoga kalian terhibur. And see you. And thanks for watching.